Pak. Yes. Senin. Ma. Oh, Ines. Udah lama? Belum lama. Wah, lagi masak-masak nih. Saya bantuin ya, Mak. Nggak usah. Sudah mateng kok. Saya kan belum tamat belajar masaknya, Mak. Ah, maksud Mak, Bu Ines teh di depan aja. Nanti. Mak, sebentar ya. Silakan Bu Ines. Bu Ines? Iya Pak Ceng, handphone saya bunyi lagi. Ya udah diangkat atau? Iya. Mama. Ya sok atau diangkat? Saya ke belakang dulunya. Iya Pak. Halo, Assalamualaikum Ma. Ma. Tadi kan aku bilang, nanti kalau aku udah gak sibuk, aku hubungin Mama lagi. Sekarang aku masih... Mama mau tanya, dari kapan Gibran menghubungi kamu lagi? Baru-baru ini, Ma. Dia pakai nomor baru. Mau ganti nomor HP, Bu Dokter? Iya, In. Nomor sekarang... saya banyak dapat SMS gak jelas. Penawaran inilah, itulah. Belum lagi kalau saya dapat SMS, kalau saya dapat hadiah. Oh, iya Bu Dokter. Pak Sobri masih... Sekali lagi kamu telepon saya. Saya akan... Kamu udah di Ciraos. Mau apa kamu kesini? Gibran, saya bicara serius ya. Hubungan kita udah gak bisa diterusin lagi. Saya udah gak bisa nerusin hubungan sama laki-laki kayak kamu. Terserah kamu mau apa. Gibran udah nyampe Ciraos. Mau apa dia kesini? In? Iya, Bu Dokter. Saya keluar sebentar ya. Bu Dokter mau saya... Saya sendiri aja. Kalau ada pasien, hubungin saya ya. Iya, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tatang! Aduh. Mau nyari kemana ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu? Negatif, Komandan. Lewat pada zuhur, Tatang dan Kang Idoi. Punten, Komandan. Kang Idoi teh. Kang Idoi juga lenyap tanpa bekas. Ya Allah, Komandan. Tenang, tenang Agen 01, tenang. Biarkan saya bicara dulu. Kita harus bertindak cepat. Lewat ba'da zuhur, Tatang dan Kang Idoi tidak bisa kita temukan. Bisa dipastikan, selamanya mereka tidak akan pernah kembali ke Ciraos. Ya Allah, Komandan. Agen 01, tenang. Maaf, Komandan Yuyun.
03? Itu bagian saya. Maaf, Komandan. Agen 01, kembali ke markas. Tetap jaga keselamatan Ciraus 1. Siap 01, Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semakin menarik. Di mana pesawat dari masa depan itu mendarat? Pesawat dari masa depan, Komandan? Tepat. Itu yang harus kita temukan. Karena saya yakin Tatang dan Kang Idoi sudah dibawa ke sana. Naik lagi 03. Kita berburu dengan waktu ini. Siap, Komandan. Asti, kita tuh mau cari Om Idoi apa mau ngobrol di sini? Ya ngobrol aja dulu atuh, Feb. Nanti cari lagi. Kamu mah. Jadi maksud kamu teh Cindy tetap mau berangkat? Febri nggak tahu. Ih, Feb. Ya sepertinya gitu. Terus kamu? Febri juga sebenarnya mau berangkat. Kalau kamu sama Cindy berangkat, pasti Claudia berangkat juga. Terus Asti tuh sama siapa? Masa Asti berangkat juga? Febri juga lihat nanti kok. Lagian, Bapak kan juga udah masuk kerja di kantornya Bu Ines. Kalau kamu ngapain berangkat? Ya daripada Asti kesepian di sini. Sebentar, sebentar. Kan ada Kang Kusoy. Sudah, Idan, sudah. Kasihan June. Tuh. Pucet. Iya, Pak. Tapi keren memang June. Jadi gimana? Cucu apa popo, Net? Yang mana, Jun? Sudah. Ya, Pak Song. Asti, kamu mah. Nyantai ya tuh, Feb, nyantai. Lagian ya. Bu Dokter Lela nyariin siapa ya? Ya Allah, ya yang Ella. Waduh, pasti mau nanya ini. Kapan saya melamar dia? Mau coding, Fe. Saya harus bilang ini. Kemarin, saya sudah coba lupain berita itu. Pasti hoak. Tapi sekarang, waduh, gawat ini. Memang ada laki-laki lain dalam kehidupan yang Ella. Tiga sekali yang Ella sama saya. Pak Oding patah hati. Kamu mah. Mau terusin cari Om Idoi apa enggak? Iya, yuk. Tarkum, saya pulang aja ya. Idoi belum ketemu ini, Dang. Ya udah kamu cari aja terus. Saya harus pulang karena Iko masak gulai kepala kakap. Dang nanggung ini, Dang. Ya, memang nanggung. Tapi kan kamu yang memang mau cari Idoi dari pagi, siang, sampai malam. Karena Esi enggak masak apa-apa. Assalamualaikum. Goodbye. Salam. Idoi, kamu di mana sih, Doi?